saudara mengatakan bahwa apa namanya akan dilakukan nanti malam bertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke apa namanya ke Duren 3 mampir melewat Yosua, kemudian saudara tambah amarah. Itu satu yang enggak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer dan apa Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan saya tidak butuhkan pengakuan. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, Yang Mulia.